السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيا محمد إزحام بن محمد نور daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Contemporary daripada kelas IC 2101B ingin berkongsikan sedikit tazkirah yang bertajuk Kecemerlangan Iman Asas Kejayaan, yang membuktikan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 yang berbunyi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya dan perkara, dan orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak guna atau sia-sia, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang yang mewarisi, yakni akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Sadaqallahul Azim. Sudah terang lagi bersuluh bahawa Allah tidak menjanjikan kepada hamba-hambanya bahawa usaha, kerja keras akan menghasilkan kejayaan yang luar biasa. Tetapi Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya kejayaan dan syurga bagi sesiapa yang khusyuk dalam solat serta menjaga solat. Dan itulah kejayaan yang paling besar. Selain itu, saya ingin berkongsikan juga sedikit tips untuk khusyuk dalam solat. Yang pertama, kita mestilah mengosongkan hati kita agar jiwa sentiasa tenang untuk beribadah kepada Allah, agar kita dapat mencapai khusyuk dalam solat. Selain itu, kita mestilah merasa bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Kesimpulannya, usaha, bekerja keras bukanlah penentu untuk berjaya. Akan tetapi, menjaga solat dan khusyuk dalam solat adalah salah satu cara untuk memperoleh kejayaan seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam surah yang telah saya bacakan sebentar tadi. Akhir kata, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan. Saya akhiri perkongsian saya dengan selangkah patuh yang berbunyi: pergi ke kedai, membeli coklat, membeli coklat di hari raya. Siapa yang menjaga solat, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.